gitu cantik. Yes, langsung diambil gitu aja. Dan ada Buangem dari Xbox-nya udah lepasin armor, jadi perlu hati-hati posisi diri ala atas. Al Julianter dari situ gold buff-nya. Oh, oke, untungnya masih diamankan sama Gustian tadi. Ya, walaupun tadi udah ada sight-nya juga dari seorang tamu yang mencoba untuk mengincar ke arah gold buff-nya ya. Yeah. Well, tapi kita lihat sini Julianto. Oh, Gustian ternyata di sisi bawah kali ini berhadapan dengan pemain Thailand kali ini. Harit. Bisa dikejar terus, energi dari Link masih ada. Dua kali finish, satu kah? Link-nya agak sedikit bahaya, Gustian naik ke arah atas, bisa dapetin ke arah belakang di situ. Nice skill untuk Link dari Gustian. Dapetin high loss duluan. Yes, di sini Gustian bisa dapetin satu kill. Satu sama kali ini jatuhnya, walaupun first blood terlebih dahulu dia dapatkan oleh tim Thailand ya. Dan Julianto di sini masih pingin engage ke arah Akainya. Cukup agresif dari posisinya. Bakal mundur dulu amankan. Mau health buff kayaknya, tapi gak bakal dipaksain. Harusnya gak sih, soalnya ada 3 hero dari tim Thailand juga. Ratwon di sini coba untuk mengincar ke arah putra harusnya, tapi ada arrow dari sisi samping. Langsung di ulti, dia dapetin pecahan kill net. Ada Xbox di arah belakang, masih belum punya insanity, belum level 4 juga gak bisa ngapa-ngapain. Udah level 4 sekarang, tapi armornya udah pecah duluan, bakal dikejar kayaknya. Ada Gustian Link ya, lu gak bisa lari dari Link. Lu gak akan bisa kabur juga dari Magic Shockwave dan juga Shadow Energy dari seorang Lilia di sana. Pecahannya cukup sakit dan di sini ada 4 kill tambahan untuk tim Indonesia secara tiba-tiba. Double kill untuk Gustian dan juga double kill juga untuk Lilia. Tapi kita lihat sisi samping, Gustian mencoba mengincar ke arah Innopass tapi belum bisa mendapatkan siapapun. Yes, dan Dylan masih mau di arah top lane, ingin dapetin tuh red top lane-nya. Secara free kayaknya, gak bakal dikontrol oleh siapapun. Easy to red buat dan timnas Indonesia. Kalau kita lihat sini semua laning phase dari timnas Indonesia kali ini berhasil mendapatkan kemenangan laning phase-nya gitu loh. Entah itu di arah mid lane dari seorang Lilia, entah itu di arah bawah oleh seorang Gustian dengan Link ya, dan baik di sisi atas oleh Julianto. Iya, dan jadi tacot. Kena poking sedikit, ada upaya Xbox juga bikin secret buff-nya mau diompit. Oh, ditendang pas keluar dari insanity jadi udah gagal. Dan bakal dipecahin gitu aja armornya. Langsung dapetin kill, pecahan damage dari Ridwan. Sangat sakit. Tapi untuk pemain dari Thailand. Shadow energy benar-benar sangat annoying kali ini. Tapi kita lihat di sisi bawah juga Link-nya bakal coba untuk dikejar oleh seorang Akai kali ini. Bakal coba untuk di-lock, tapi sepertinya Pain Haisong di sini bakal coba untuk di-lock. Masih ada Revitalize dan sudah. Dia mau lanjutin, bakal lewatin kill-nya. Satu pecahan lagi cukup dari Lilia. Ridwan, aman kill berikutnya untuk membawa Indonesia unggul dengan skor 7-1. Meskipun Link dari Gusian perlu hati-hati. Beliau pakai ultinya langsung dapetin kill. Bisa dapetin kill malah juga. Oh no, ke shutdown. Sayang sekali Tempest of Blades-nya itu selesainya benar-benar apa ya, di momen terakhir dia bisa kena hit dari turret-nya gitu loh. Kalau misalnya dia tadi masih punya Tempest of Blades-nya masih bisa untuk selamat sih dari pergerakan yang barusan. Tapi so far di sini 9-2 Indonesia masih cukup mengungguli dengan 5.000 di 4 menit pertama di sini. Ya, jadi mereka unggul banget. Ada lagi-lagi tembok dari Putra yang dilempar ke depan, selalu dalam posisi yang tepat untuk ngeblok ke arah hero-hero lawannya. Kebantu Lilia tuh kasih damage juga dengan pecahan ledakan-ledakan bobanya di situ. Ledakan boba, dan kalau kita lihat di sini dari Firdaus sendiri sebenarnya memberikan vision yang cukup memumpuni juga di sini sebagai support yang open arrow-nya ini ya cukup menakut-nakuti tim musuh sih, dan musuh jadi kayak berpikir apakah kita harus commit atau enggak. Dan ketika mereka mencoba untuk kabur, kadang-kadang ada Lilia dengan shockwave-nya juga siap untuk maju ke depan gitu loh. Iya, dari luar saya ini bagus sih, dia mulai ult, langsung pakai Way of Dragon, bisa solo kill kan, nggak bakal bisa inferior kuahnya. Ada Hurricane Dance dari arah belakang Julianto, dibawa ke turret. Asih bisa punya jit kundur tapi nggak bakal kabur. Ada high loss juga, arrow dari Shinanya Firdaus. Dia pingin dapetin satu, Firdaus perlu hati-hati. Flicker karena bakal ada Lilia di belakangnya, dia pingin maju. Okay. Arrow lagi dibuka, kali ini masih mengenai ke arah high loss. Dan kita lihat dari sisi belakang juga ada Ridwan mendapatkan satu kill terhadap Akai kali ini. 2 down dari tim Thailand. Hey, nice kill, 11-3. Dan Indonesia mulai keunggulan sekali lagi. Ini bagusnya adalah dia udah mulai dapetin momentum untuk pakai Shina support sekali lagi. Jadi bukan karena pemainnya, benernya karena rekannya itu lebih pede kalau dia punya Shina support. Mereka udah biasa main bareng Shina support. Dan mereka tahu bisa agresif kalau ada Shina yang bisa ngebuka dengan arrow-nya. Betul, betul banget. Oke, ini bakal tungguin. Dan kalau kita lihat kali ini 11-3 posisi Indonesia di sini, Putra coba untuk memberikan vision terhadap teman-temannya di sini.
Dan itu hal yang dilakukan juga oleh seorang Firdaus kali ini. Ya, masih bakal ditutup. Ada link yang ngintip dari arah belakang. So, masih baru pecahin. Ada Wartas dari Putra. Pingin dapetin satu. Ada langsung pakai zaman force tapi gak sempet kemana-mana. Uriken Dance itu kabur aja. Yep. Masih bisa lepaskah? Masih bisa arrow gak kenapa? Pecahan damage dari Ridwan. Cukup buat dapetin kill ke arah Akai. Meskipun naga sini Putra harus mati sendiri. Ino pas kali dalam posisi yang cukup berbahaya, tapi Magic Shockwave di sini dari seorang Ridwan belum bisa memecahkan HP bar dari Inopas. Yeah. Tapi kita lihat sini Ridwan dan juga Firdaus mencoba untuk menyelesaikan Outer Turret yang channel hampir terakhir ya, karena ada tinggal sisa satu di sisi atas. Intashot maju ke depan di sini dengan Toss and Ponder, tapi udah nggak mau komit. Padahal dia kalau misalnya bisa melakukan Hurricane Dance dibantu dengan mungkin damage dari Ratwong, mungkin mereka bisa finishing ke arah Lilia, walaupun ada Black Shoes-nya ya. Yes, masih bakal tungguin aja. Bisa di arah belakang, masih pengen dapetin sesuatu, mungkin pengen ngejar-ngejar. Tapi turtle-nya bakal free ke arah Lilia dari Ridwan kalau kayak gini. Gak ada yang ngerebutin sama sekali untuk ke arah kontes turtle-nya. Turtle has been slain. Ridwan dapetin turtle, dapetin gold dan XP tambah termasuk buff turtle-nya. Hai Tai Song melihat posisi dari Firdaus kali ini. Launch attack! Okay. Tidak ada hal yang lebih lanjut kali ini. Jangan lupa emote ya. Jangan lupa emote. Masih bakal dimainin. Dan kali ini bawahnya udah kepressure banget. Link-nya masih di posisi top lane. Pindah ke arah tengah. Mari cari momentum untuk buka fight-nya dari Putra. Langsung wajah arrow dari sini naik connect. Dan di belakang Gustian masuk kena dua hero di ultinya. Perlu ada dengan S-Book Insane ini dibuka. Gustian di posisi yang salah dan terlalu agresif kayaknya. Oh sayang sekali. Terlalu agresif. Sinanya bahkan shutdown. Ridwan-nya harus lari meskipun bisa dapetin legendary. 4 kill. Ya. 905 dari Ridwan di sini. Padahal tadi posisi Intasu tuh udah bener-bener mundur banget. Tapi di sini Firdaus bener-bener komit untuk dapetin kill-nya terhadap Intasu dan berhasil dibunuh di situ dengan adanya arrow yang sangat cantik juga di situ dari seorang Firdaus. Ya, disini, enaknya dengan adanya Sina ini meskipun ada upaya defense dalam banget ke arah inhibitor, masih ada kemungkinan ngebuka gaga arrow-nya dilempar tanpa perlu komit ya. Kalaupun connect bisa dibuka nggak nih, bisa di-line lagi gitu. Betul. Bikin ke arah Oracle kali ini dari Intachot. Mungkin untuk menahan damage magical juga dari Ridwan dan juga Firdaus di sini karena dua damage magical yang benar-benar sakit banget ya. Ya, dan Putra lagi-lagi masih pingin ngegangguin upaya dua hero yang ada di top lane supaya aman Ridwan-nya. Dapetin turret langsung secara V. Ini outer turret terakhir yang dipunyai timnas Thailand. So, Indonesia tanpa kehilangan threat satu pun masih bisa dominan dalam map kontrolnya. Arrow sekali lagi dipakai Yulianto, mau dikejar kah? Malah bahaya buat Aritnya kalau mau ngejar Yulianto. Agak sedikit bahaya, Wildcast keluar dari belakang. Dia pingin ngejar kah Putra sekarang, arrow lagi-lagi gak kena. Ridwan tapi bisa kasih damage dari belakang. Kasih kill ke Akainya. Dan termasuk tamu yang hampir mati. Gustian masih bisa kabur. Dan Legendary sekali lagi bisa dapetin kill berikutnya. 3 kill langsung by the way. Oh my god, bahkan Buangern sendiri pun kena damage dari Gustian pun benar-benar apa ya, benar-benar bisa di cukup instan sih menurutku sendiri. Tapi kita lihat sini Firdaus masih mencoba untuk melakukan defensifnya di sini mungkin dengan pergerakan atau kita lihat di sini Inopas. Tapi terlihat bahwa udah si Free dan Inopas kayak gak bakal bisa keluar namanya ditendang dengan Yulianto di situ. Hurricane Dance connect, tapi kita lihat lagi-lagi Jit Kuno mampu lihat Kasa connect ulti dari Rex. Gustian dapetin kill berikutnya termasuk menyelesaikan game pertama untuk timnas Indonesia. Oh my god, Tempest of Blades-nya di sini benar-benar annoying banget ya untuk seorang Link ini benar-benar annoying parah sih. Tempest of Blades-nya benar-benar luar biasa sih. Benar-benar bisa ngebuat lu apa ya, jump in dan juga jump out-nya enak banget untuk war-nya. Dan langsung aja ya, kemenangan yang manis di sini buat